Shalom pemirsa, kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran firman Tuhan dari pelajaran buku Sekolah Sahabat kita yang berjudul Injil Lukas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran firman Tuhan, biarkanlah kita mengundang seluruh anggota keluarga kita untuk duduk bersama-sama. Kita membahas mengenai kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui pelajaran saat ini. Dan seperti biasa, jangan lupa bawa Alkitab kita, berada di dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi apabila ada ayat-ayat yang kita akan bahas atau kita baca, sehingga kita dapat mengerti dan melihat langsung apa yang firman Tuhan katakan. Pelajaran kita sepanjang satu minggu ini berjudul adalah Baptisan dan Pencobaan. Sebagaimana tentunya kita telah mempelajarinya, kita akan kembali mengulangi sehingga kita dapat merangkumkan apa yang telah kita pelajari, terlebih dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana ayat hafalannya, sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Lukas 3 ayat 22. Pemirsa boleh membuka Alkitabnya dalam Lukas 3:22, di situ dikatakan, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Sebagaimana di sini dikatakan, seperti kita lihat sepanjang satu pekan ini, Lukas mengangkat dua tokoh yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah Yohanes Pembaptis dan yang kedua adalah Yesus. Di hari yang pertama sepanjang satu minggu ini, dikatakan pelajaran kita, Yohanes dipersiapkan Tuhan untuk sebagai membuka jalan. Dan Yohanes menyerukan di dalam pelajaran Lukas 3 ayat 1-14, jikalau kita masih ingat, dia berseru-seru untuk mengadakan pertobatan. Pelajaran kita mengatakan pertobatan yang diajarkan Yohanes bukanlah hanya sekedar teoritis. Dia mengajarkan pertobatan ini adalah sebuah gaya hidup. Kata itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metanoia, yang berarti adalah perubahan di dalam pikiran kita. Dalam hal ini artinya menuntun kepada sebuah kehidupan yang baru. Baptis bukan berarti hanya mencelupkan saja, tetapi dia artinya ditenggelamkan, dibenamkan seluruhnya di dalam air. Pembaptisan memiliki makna yang sangat dalam karena dia diselamkan. Bahkan sebelum zaman Yohanes, orang Yahudi telah memiliki makna yang melekat mengenai baptisan secara diselamkan. Ini adalah baptisan yang Tuhan ajarkan dan berikan contoh melalui kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Yahudi dibaptis pada saat Yohanes Pembaptis mengajarkan prinsip kebenaran tersebut. Baptisan adalah kesempatan seseorang untuk meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang penuh dengan dosa, dan mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Mesias. Inilah juga yang menjadi pelajaran kita kepada setiap anak-anak Tuhan yang akan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita juga harus mengadakan baptisan, meninggalkan cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru. Dan di situ juga dikatakan, Lukas menceritakan dalam Lukas 3:16, Yohanes akan membaptiskan dengan air, tetapi dia, yaitu Yesus, akan datang dengan membaptis kamu dengan Roh Kudus, dengan api. Setelah kita mengalami baptisan air, hari demi hari kita juga harus dibaptis dengan Roh Kudus untuk disucikan, meninggalkan setiap dosa-dosa kita, dan hari demi hari menjadi lebih sempurna, memiliki karakter seperti Kristus. Itu pelajaran kita yang pertama, persiapkan jalan Tuhan. Kita juga sebagai umat-umat Tuhan harus sebagai Yohanes modern, mempersiapkan jalan, mengabarkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita yang belum mengenal akan kebenaran melalui pola hidup kita. Karena baptisan adalah bukan sekedar teoritis, tapi adalah pola hidup yang dirubahkan. Sehingga banyak orang dituntun kepada persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baru di hari berikutnya, diceritakan mengenai engkaulah anakku yang kukasihi. Itulah judul yang berikutnya. Di mana dikatakan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, orang yang sederhana. Yesus tentu tidak melakukan dosa. Yesus memberikan contoh, karena banyak saat ini juga memberikan contoh pelajaran baptisan-baptisan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu mungkin bayi dibaptis, atau dibaptis dengan bendera, atau dibaptis dengan dipercikan. Yesus memberikan contoh yang harus kita teladani. Yesus tidak berbuat dosa, tetapi dia memberikan teladan dengan dibaptis secara diselamkan, ya. Dan di situ bisa dibaca di dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Pada saat pembaptisan dikatakan surga membuktikan bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi. Di situ juga dikatakan ada 3 faktor penting dalam pelajaran kita yang menonjol mengenai baptisan Yesus. Yang pertama, pernyataan pembaptis, yaitu pernyataan Yohanes Pembaptis, "Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya, dari pelajaran baptisan, penghapusan dosa dunia hanya dapat dilakukan hanya oleh satu, yaitu adalah melalui Yesus. Itu adalah jalan keselamatan satu-satunya. Yang kedua, Roh Kudus mengurapinya untuk misinya ke depan. Di dalam pekerjaan misi kita di dunia ini, kita harus selalu diurapi dengan Roh Kudus sehingga kita mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam hari-hari yang sangat jahat ini. Dan yang ketiga, makna dari baptisan yang sangat penting dalam pelajaran kita adalah pernyataan dari surga bahwa Yesus adalah anak Tuhan, kepadanya Bapa berkenan. Bagaimana juga dengan kita? Sebagai orang-orang yang telah diperbarui, apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang harus menjadi pelajaran kepada kita dari pelajaran yang contoh telah diberikan Yesus ketika dia dibaptis. Tentu kita sangat haruslah mempunyai sifat yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Dan biarkanlah kita memberikan sebuah contoh kepada orang-orang berada di sekitar kita. Kita adalah anak-anak Tuhan yang berkenan. Kemudian di hari berikutnya kita telah mempelajari juga pencobaan Yesus di padang gurun, yaitu mengenai judulnya bukan roti saja. Tentu di sini kita telah mempelajari bahwa roti bukanlah pokok permasalahan utamanya. Tentu memang Yesus sebagai manusia mengalami hal yang lapar, 40 hari dia tidak makan. Tetapi setan tahu di dalam pelajaran kita bahwa Yesus sebenarnya sanggup untuk merubah roti, karena Yesus adalah oknum yang melakukan penciptaan dunia ini. Tentu dengan mudah dia dapat merubah roti batu menjadi roti. Tetapi di situ dikatakan Iblis melakukan pencobaannya dengan mengatakan, kita baca di sini. Di situ dikatakan kata-kata pendahuluan daripada iblis, "Jika engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti." Kata-kata yang pertama ini adalah makna yang sangat penting dalam pencobaan yang pertama. Kenapa? Karena baru 40 hari sebelumnya, yaitu pelajaran mengenai ketika Yesus dibaptis, Tuhan telah mengatakan, "Engkau adalah anakku yang kukasihi." Ya, seandainya Yesus meragukan perkataan daripada iblis tersebut, dia menyerah terhadap pencobaan. Kenapa? Karena meragukan firman Tuhan adalah langkah pertama dalam menyerah kepada pencobaan. Itulah sebabnya dalam pencobaan yang pertama juga nenek moyang kita, Hawa, dia jatuh memakan daripada buah itu. Masalahnya bukan buah itu yang beracun, tetapi dia meragukan firman Tuhan. Dan disitulah letak di mana dia jatuh. Di dalam kehidupan kita, para pemirsa, dan ini juga menjadi pelajaran kepada saya, apakah kita meragukan akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, di mana kita harus menunjukkan ketika penuh permasalahan-permasalahan saat ini, janganlah bersungut-sungut dan jangan khawatir, karena Tuhan dekat, Dia melihat kita. Tetapi kita harus selalu bersandar dan percaya, dan iman kita hari demi hari harus bertumbuh bahwa Tuhan selalu peduli, melihat, dan Dia tidak akan pernah memberikan semua permasalahan-permasalahan jikalau Dia tidak sanggup membantu kita untuk melewatkan permasalahan tersebut. Hari berikutnya, pencobaan Yesus dengan judulnya adalah Sembahlah Aku. Iblis tidak berhenti dari pencobaan pertama, dia terus melakukan pencobaan-pencobaan sampai 3 pencobaan. Dan pencobaan yang terakhir adalah dia menuntut kepada Yesus untuk menyembah Dia. Di sini dikatakan, setan berusaha untuk mengalihkan pemandangan Kristus dari prioritas tugas misinya dan menarik perhatiannya dengan kemegahan dan kemuliaan yang harganya tidaklah lebih besar daripada keselamatan kita semuanya. Karena yang ditawarkan iblis adalah hanya bersifat fana saja, ya. Di sini, iblis menawarkan menyembah Dia dengan menawarkan kemewahan dan hal-hal yang sangat megah akan dunia ini. Tentu, kita tidak ada yang mengatakan sebagai penyembah iblis. Nggak ada kita mau dikatakan penyembah iblis. Tapi melalui pelajaran kita, dikatakan iblis menawarkan kemewahan dan kemegahan dunia ini untuk mengalihkan fokus daripada tugas dan misi Kristus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita teralihkan visi dan misi kita sehingga kita tetap memilih dan melihat banyaknya waktu dan segala usaha kita hanya untuk hal-hal kemewahan dan kemegahan dunia yang akan binasa ini? Dan di situ dikatakan sebenarnya kita sedang menyembah terhadap iblis apabila semua daya upaya kita dipersiapkan hanya untuk hal-hal yang akan binasa dibandingkan dengan tempat yang Tuhan telah persiapkan dan pekerjaan misinya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kepada persiapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baru pelajaran yang berikutnya adalah mengenai Kristus sebagai Sang Pemenang. Di situ dikatakan di dalam Lukas 4 ayat 9-13 dan Matius 4 ayat 5-7, bukan permasalahan antara Lukas dan Matius menceritakan mengenai urutan yang berbeda antara pencobaan kedua dan ketiga, tetapi yang mau diangkat adalah Kristus menjadi pemenang di dalam pencobaan tersebut. Itulah sebabnya ada 4 ajaran yang Alkitab mau coba angkat mengenai kemenangan Kristus sebagai pemenang. Yang pertama, tidak seorang pun bebas daripada pencobaan. Ya, kita yang sudah jatuh ke dalam dunia yang penuh dengan dosa ini, tidak satu orang pun lepas daripada pencobaan. Kedua, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita, kabar baiknya, Dia juga memberikan kasih karunia untuk kita dapat melawan dan kekuatan untuk menang terhadap pencobaan itu. Itu kabar baiknya, karena Tuhan tidak pernah mencobai. Iblis yang mencobai, Tuhan memberikan pengharapan dan kuasa untuk menang terhadap pencobaan itu. Ketiga, pencobaan tidak datang dalam cara yang sama setiap kali. Setan berusaha dengan cara yang berbeda-beda untuk tetap terus menjatuhkan kita. Tetapi pelajaran yang keempat, tidak seorang pun dicobai melampaui kekuatannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini adalah pengharapan kepada kita ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Tetapi Tuhan juga mengajarkan melalui pelajaran kita, janganlah membawa dirimu terhadap pencobaan. Ya, contoh, jika kita mengerti pola hidup sehat, jangan membawa diri kita ke dalam pencobaan untuk melanggar pola-pola hidup yang sehat, sehingga kita akhirnya jatuh ke dalam penyakit-penyakit itu, membawa diri kita terhadap pencobaan. Ketika Tuhan melarang, jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak ada aku, jangan pergi ke sana, nanti kita memasuki diri dalam pencobaan. Ya, ini adalah pelajaran-pelajaran indah sehingga kita dapat menjadi pemenang sebagaimana Kristus menang. Dan pelajaran yang terakhir untuk kesimpulan penutup kita sebagai pendalaman, di sini diangkat oleh Lukas, sekiranya dikatakan melalui buku Roh Nubuat Alfa dan Omega jilid 5 halaman 75, sekiranya Yusuf dan Maria telah memusatkan pikiran mereka pada Tuhan dengan renungan dan doa, niscaya mereka sudah menginsafi betapa sucinya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka, dan mereka tidak akan kehilangan Yesus. Ya, di sini diceritakan, tentu kita mengetahui pada hari raya besar Yesus dibawa oleh orang tuanya, ya, ke bait suci. Tetapi mereka akhirnya kehilangan di dalam pencarian tersebut. Mereka harus mencari 3 hari. Ya. Apa yang Roh Nubuat angkat mengenai pelajaran ini, dikatakan, kalau saja seandainya kedua orang tua itu memusatkan pikiran mereka kepada Tuhan dan merenungkan akan firman Tuhan dan mengambil waktu dengan berdoa, niscaya katanya mereka tidak akan kehilangan Kristus. Kemudian di sini juga dikatakan, karena kelengahan sehari mereka kehilangan juru selamat, akan tetapi mereka harus mencari dengan perasaan cemas selama 3 hari untuk menemukan Dia. Demikian juga halnya dengan kita. Dengan perkataan yang sia-sia, fitnahan, atau kelalaian berdoa, mungkin kita pada suatu hari akan kehilangan hadirat juru selamat. Lalu mungkin memerlukan berhari-hari lamanya untuk mendapatkan Dia dengan susah payah, serta memperoleh kembali damai yang telah hilang dari kita. Di saat kehidupan kita saat ini, katanya sering juga kita dengan fitnahan, ya, dengan kelalaian berdoa, dengan perkataan yang sia-sia yang dapat menyakitkan orang lain juga, kita dapat kehilangan juru selamat dan kita tidak memperoleh kedamaian, penuh kecemasan dengan kelalaian kita, sehingga kita kehilangan damai Tuhan dan hidup kita penuh dengan permasalahan. Mungkin kita sering mengalami hal seperti ini. Dan akhirnya kita harus berjuang lebih keras lagi. Mungkin 3 hari, mungkin lebih lama lagi. Sehingga kita akhirnya baru kembali menemukan juru selamat. Tuhannya tetap hadir dekat dengan kita. Tapi karena kita yang menjauh daripada Tuhan, kita harus penuh perjuangan penderitaan. Sehingga Tuhan dengan tangan yang kasih tetap selalu merindukan kembali kita, sehingga kita dapat kembali memperoleh kedamaian daripada Dia. Tetapi pelajarannya adalah, janganlah kita membiarkan hari demi hari, apabila ada kesalahan-kesalahan terus kita lakukan, sehingga itu dapat menuntun kita kehilangan damai Tuhan. Biarkanlah melalui pelajaran kita pada sepanjang minggu ini mengenai baptisan dan pencobaan, kita dapat belajar suatu hal. Kita perlu dibaptis dalam pola hidup yang hari demi hari menjadi baru, diperbaharui terus dengan Roh Kudus Tuhan. Dan yang berikutnya adalah kita memperoleh kemenangan terhadap pencobaan-pencobaan. Kiranya melalui pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, kita memperoleh suatu pengharapan. Dan tentunya kita dapat menghidupi melalui kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang semakin sukar ini, dengan suatu pengharapan Tuhan akan datang dan Dia menyanggupkan kita untuk melewati setiap permasalahan dan tetap setia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya.